haven't had it since then, so it's good. No, and for me, because I'm... Guys, welcome back to my channel. Malam ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di Jalan Padma Legian Bali hingga ke Jalan Legian Bali yang menjadi pusat hiburan malam di Pulau Dewata ini ya guys. Kalian yang sering ke Bali pasti sudah tahu tempat-tempat ini, dan aku juga sudah pernah review tempat ini di beberapa minggu yang lalu ya teman-teman. Bagaimana situasi dan kondisi jalanan pada malam hari ini? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, kita sudah berada di Jalan Padma Legian Bali ya, dan kita akan jalan kaki menyusuri jalanan ini ya teman-teman. Di Jalan Padma Legian ini situasi jalanan terpantau tidak begitu ramai ya teman-teman. Terlihat hanya ada beberapa bule yang berjalan kaki di daerah sini. Di daerah Padma ini terkenal banyak bule Rusia ya guys. Dan cuaca Bali hari ini sangat cerah sekali. Aku ambil video ini tepat pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Di Jalan Padma Legian ini sangat dekat dengan Pantai Kuta ya guys. Selain dekat dengan pantai, kawasan Padma Legian ini hampir mirip dengan jalanan pusat pertokoan Kuta, yang mana di dalamnya berjajar toko-toko lokal yang menjual berbagai macam pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali. Seperti ada toko baju Bali, ada daster Bali, ada sarung pantai Bali, sepatu, sandal, kacamata, ada gantungan kunci, tas, topi, dan lain-lain. Mengenai harganya juga sangat terjangkau ya guys. Kalian bisa melakukan tawar-menawar dengan penjual-penjual yang ada di sini. Ada juga money changer ya teman-teman di Jalan Padma Legian Bali ini. Ada juga restoran-restoran yang menyajikan hidangan-hidangan lezat dari berbagai negara ya guys. Ada juga restoran seafood seperti di restoran Pantai Jimbaran itu ya teman-teman. Di Jalan Padma ini juga lengkap ada studio tato, berjajar banyak jasa spa atau massage. Jadi kalian kalau capek jalan kaki, kalian bisa mampir pijat atau massage yang tersedia di sepanjang Jalan Padma ini ya guys. Dilengkapi dengan kafe-kafe, bar-bar kecil yang ada live musiknya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian tidak begitu suka kemacetan dan keramaian seperti di Kuta Bali, ini menjadi alternatif kedua untuk kalian kunjungi ya guys. Letaknya juga dekat dengan kawasan Kuta dan Seminyak, juga banyak hotel mewah hingga murah yang ada di Jalan Padma ini ya guys. Di sini juga sangat lengkap sekali dan memiliki akses jalan yang sangat mudah. Kalau menginap di kawasan ini, kalian bisa menyewa sepeda motor ya guys, untuk bisa muter-muter di pantai atau wisata lainnya. Kalian bisa berbelanja juga tanpa susah-susah mencari parkir. Selain menghindari kemacetan, kalian bisa berusukan di gang sempit yang berada di sekitar kawasan ini ya guys. Pastinya gang sempit di Bali berbeda dengan gang pada umumnya ya guys. Gang sempit di Bali terdapat banyak kafe-kafe cantik, bar-bar kecil, berjajar juga toko-toko lokal yang menjual pernak-pernik khas Bali. Pokoknya sangat lengkap sekali ya teman-teman. Apapun yang ada di Bali pasti membuat liburan Anda akan lebih seru, berkesan, dan menyenangkan.
Oke teman-teman, terlihat di sebelah kiri kita ini ada restoran seafood ya guys, yang di dalamnya juga sangat ramai turis asing yang sedang menikmati makan malam mereka sembari menikmati suasana malam yang indah di Pulau Dewata ini ya guys. Oke guys, kita lanjut jalan kaki ya. Dan setelah kita dari kawasan Padma ini, kita akan melihat situasi dan kondisi di Jalan Raya Legian Bali, yang mana terkenal akan pusat hiburan malamnya ya guys. Bagaimana situasi dan kondisi Jalan Legian Bali pada malam hari ini? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, kita lanjut muter-muter menuju ke Jalan Legian yang sangat legendaris di Bali ini ya guys. Buat kalian nih yang sering ke Bali, pasti tahu tempat ini ya guys. Tempat yang sangat populer dari dulu. Buat teman-teman yang pernah datang ke sini mempunyai pengalaman yang seru dan kenangan indah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Di Jalan Legian Bali ini, selain dekat dengan pantai, Legian ini sangat terkenal dengan pusat hiburan malamnya ya guys. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang menjadikan pusat tongkrongan favorit mereka ketika pada malam hari. Jalan Legian ini berjajar di sepanjang jalan, ada kafe-kafe, ada klub, bar, dan berbagai macam restoran ya teman-teman. Memasuki Jalan Raya Kuta, sudah terlihat banyak bule yang sedang party bebas di pinggir jalan ini ya guys. Kayaknya ini lagi ada acara gitu ya teman-teman. Terlihat juga ada DJ wanita yang memainkan alunan musik, semakin membuat suasana malam yang hidup dan meriah ya guys. Oke teman-teman, kita lanjut cari parkir dulu ya guys. Dan aku cari parkir di depan Pulse Club Legion ini. Dan ikutin video aku terus ya, jangan sampai di skip. Jalan Legian adalah salah satu jalan legend yang ada di Bali ini ya guys. Jalan yang tidak pernah sepi pengunjung dan sangat ramai sekali. Setelah dilanda pandemi COVID, sempat sepi banget ya guys pengunjungnya, dan sekarang sudah mulai pulih kembali. Sudah banyak sekali wisatawan asing yang memadati area ini ya guys. Apalagi
pas acara tahun baru 2024 kemarin, wisatawan sudah mulai membludak masuk ke tempat-tempat wisata hiburan yang ada di Bali ini ya teman-teman. Juga banyak sekali turis-turis India yang memasuki kawasan Kuta ini ya guys. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku ini dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.